Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari mesin spot atau mesin kasir yang bentuknya seperti ini. Manfaatnya itu yang pertama bisa menggunakan pembayaran dari kartu kredit, kartu debit, bisa di sini, bisa juga di sini. Manfaatnya itu, kemudian bisa buat aplikasi Gojek yang udah punya aplikasi Gojek, Gobis, GoFood. Nah seperti ini misalnya, ini pesanan, ya resto sedang tutup, jadi kita lihat pesanan yang kemarin yang udah selesai, ini yang batal. Manfaatnya, ini rada-rada susah ini. Itu, nah seperti itu. Buat kartu kredit, debit, buat aplikasi, kemudian buat kalkulator. Buat kalkulator, buat menghitung manual nih, buat menghitung belanjaan konsumen atau consumer. Nah di sini nih, misalnya consumer belanja 5.000, tambah apa lagi berapa lagi 9.000. Nah kita bisa langsung cetak di sini nih. Nah di sini nih, jadi kalkulatornya secara otomatis menghitung sendiri. Kemudian pentingnya apa mesin ini, atau enggak pentingnya apa mesin ini buat pedagang kecil atau resto atau restoran, pedagang kaki lima. Enggak pentingnya nih buat pedagang yang masih sepi, ya mudah-mudahan aja diberi kelancaran usaha ya, yang masih sepi ini enggak terlalu penting. Soalnya kita masih banyak waktu, misalnya pesanan, seperti ini, tiga pesanan. Nah, kita masih banyak waktu untuk menulis ini pesanan-pesanan yang ada di aplikasi. Kemudian bagi yang pedagang yang rame, nah kalau yang rame nggak ada waktu untuk menulis ini. Kalau yang rame kalau pakai mesin ini mah cuma satu detik, tapi kalau menulis kira-kira 3 menit atau 5 menit. Dengan mesin ini cuma 1 detik. Kita coba 1 detik, jadi apa enggak? Oh. Nah, seperti ini nih. Daripada kita menulis lama-lama, kita mendingan pakai mesin ini. Kita langsung kasih ke Gojek, ke Tripper. Nah kita langsung siapkan ini, jadi nggak usah nungguin tulisan kita yang di Tripper untuk melihat pesanan yang harus diproses. Kita langsung proses, jadi nggak usah menunggu, jadi tidak memakan waktu lama. Itu pentingnya itu. Kemudian ada yang nanya mesin ini bisa buat transfer apa enggak. Ternyata setelah saya coba kemarin pakai ATM, di sini mesin ini nih enggak bisa buat transfer. Berarti mesin ini hanya bisa menerima dari kartu debit card atau kredit card. Bisa di sini. Jadi manfaatnya, mesin ini tuh manfaatnya pertama buat menerima dari kredit card ataupun menerima pembayaran dari
debit card atau kredit card. Yang kedua buat kalkulator. Yang ketiga buat aplikasi GoFood, GoResto. Itu manfaatnya. Kemudian penting apa enggaknya mesin ini? Buat pedagang yang masih sepi, maaf ya, mesin ini kurang bermanfaat. Tapi yang buat yang udah rame, yang punya karyawan 3 atau 4, mesin ini